ni man hao wala may si Billy Sangari ni man hao ni hao ma wo ye hen hao gong si gong si gong si fa chai xi nian guai le xian ji jiang gang ti ye chong jian xin qi yang xi jian. Oke, selamat sore guys. Selamat sore saudara-saudaraku. Selamat sore juga semua pemirsa yang sudah membuka channel ini dan sementara menonton. Nah, saat ini saya lagi berada di kota Manado. Ini lagi melewati lapangan Sparta Tikala. Hari ini adalah tahun baru Cina ya. Happy New Year buat kaum Tionghoa yang merayakan. Ini adalah tahun baru Cina. Oke. Ni hao, ni hao. Oke, saat ini saya akan menuju ke kelenteng yang ada di kampung Cina ya. Yang ada di kampung Cina Manado. Saya akan melihat suasana tahun baru di kelenteng itu. Saya tadi putar balik ya. Saya putar lagi balik, mau balik ke Sparta Tikala, soalnya tadi salah ambil jalur ya. Seharusnya jalur kiri, saya cuman ambil jalur kanan. Oke, jadi saat ini saya mau menyapa dulu ya. Saya mau menyapa dulu untuk saudara-saudara kita yang sementara merayakan tahun baru Imlek ya. Ni hao ma. Oh, ini sudah di lapangan Sparta Tikala. Oke, saya mau perkenalkan diri dulu. Ni men hao. Wode men si Billy Sangari. Ni men hao, ni hao ma. Wode hen hao. Gong si, gong si, gong si fa chai. 新年快乐，天气健康，事业强健，经济养息健，万事如意。 Jadi untuk Gong Si Fa Cai itu artinya selamat, semoga banyak rezeki, semoga makmur, semoga sejahtera ya, itu umum ya untuk Gong Si Fa Cai. Tapi yang untuk selamat tahun baru itu Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le, six kali. Itu untuk selamat tahun baru Cina ya. Baru untuk yang Shen Qi Jiang Gang, Shen Qi Jiang Gang, itu semoga sehat selalu. Jadi semoga kita sehat selalu. Terus untuk yang Xi Yu Cheng, Xi Yu Cheng, itu sukses dalam karir. Jadi seperti selamat ulang tahun itu mirip saja sih, harapan-harapannya mirip. Tapi ini memang dalam bahasa Mandarin ya. Xin Xiang Xi Cheng, Xin Xiang Xi Cheng. Semoga harapanmu menjadi kenyataan, guys. Wan Xi Rui, segala sesuai harap, segala hal bisa sesuai harapan. Oke, okay. Nah guys, bicara soal tahun baru Cina atau Imlek ini. Nah, Imlek di tahun ini ditandai dengan masuknya Sio Kerbau ya, Sio Kerbau Logam ya untuk hari, untuk tahun ini. Nah, untuk Sio Kerbau Logam ini dalam budaya Tionghoa adalah tanda sio pekerja keras. Jadi kerbau ini pekerja keras, karena memang orang tahu kalau memang kerbau atau sapi itu memang jago bekerja. Dan sini siapa yang anak-anak yang jago bekerja, yang pekerja keras? Asik. Kita merasa sih kita pekerja keras karena masih muda, so produktif, dan itu harus. Oke, okay.
sejarah Imlek ini pada zaman dahulu waktu zaman kerajaan-kerajaan dinasti ya begitu. Waktu zaman dinasti Imlek ini tahun baru Cina ini untuk memperingati musim semi ya. Jadi musim semi itu peralihan dari musim dingin ke musim panas. Jadi untuk memperingati musim semi atau musim panen juga bagi kaum Tionghoa waktu itu, makanya mereka mensyukuri. Jadi mereka mensyukuri hasil panen. Mereka mensyukuri hasil panen, dan kemudian mungkin penguasa waktu itu ya, dinasti, zaman kerajaan dinasti pada waktu itu menetapkan tahun baru ya, tahun baru Cina ini. Nah, ada juga sejarah legenda mengenai Imlek ini. Nah, ini mungkin mitologi ya. Mitologi, tapi ini memang sejarah legenda. Jadi dahulu kala memang di pegunungan, di area pegunungan Cina ini katanya ada seekor raksasa yang sering mengganggu kaum Tionghoa. Nah, ini raksasa ini sering mengganggu kaum Tionghoa dan memakan hasil panen, hasil ternak, bahkan memakan orang, memakan penduduk setempat di situ. Oke, saya sudah berada di kampung Cina ini. Dipotong dulu ya untuk cerita tadi. Ini kelenteng Kwan Kong Manado. Dan ini kelenteng Ban Hin Kiong. Nanti saya akan putar dulu ya. Oke, sana. Itu dia kelenteng. Oke, saya saat ini sudah berada di depan kelenteng Ban Hin Kiong ya, yang ada di Manado atau di kampung Cina Manado. Saya lanjut mau ceritakan soal sejarah legenda dahulu kala ya, yang ada di Cina mengenai Imlek ini. Jadi dahulu kala ada seekor raksasa ya, yang raksasa atau monster ya, yang bernama Nian. Nah, monster atau raksasa ini dia turun dari pegunungan. Dia dari pegunungan dan sering memakan atau sering menyerang manusia. Nah, monster ini sering mengganggu penduduk setempat atau sering mengganggu memakan hasil panen atau ternak dari milik dari kaum Tionghoa. Nah, dan kemudian agar Nian tidak mencuri atau tidak menyerang orang, masyarakat Tionghoa atau kaum Tionghoa ini memberi hasil tanaman mereka di depan pintu agar ketika Nian turun dari gunung, Nian datang untuk menyerang, dia tidak menyerang orang lagi. Jadi dia tinggal mengambil makanan yang ada di depan rumah, terus dia pergi. Satu waktu Nian melihat, atau monster ini melihat, ada seorang anak kecil memakai baju merah ya. Kemudian tiba-tiba monster ini atau Nian ini lari ketakutan dan sudah tidak kembali lagi. Setiap kali Imlek, setiap kali tahun baru Cina, itu identik sekali dengan baju merah ya, atau warna merah, karena mereka percaya bahwa Nian atau monster ini takut pada warna merah. Begitu juga untuk lampion, Nian ini takut dengan terang. Pada tahun baru Imlek, mereka sering memasang lampion. Kemudian kembang api juga. Kembang api ini dipercaya bahwa ampuh ya untuk mengusir monster. Itu mungkin menurut yang saya tahu.
Okay guys, jadi saya sudah selesai ya berkunjung ke Kelenteng Ban Hin Kiong yang ada di Manado. Ini saya mau balik dulu ya. Okay guys, jadi sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk video-video terbaru saya. Jangan lupa juga like dan share video ini agar bisa menjadi informasi buat orang lain. Jangan lupa juga nyalakan lonceng agar kamu bisa dapat pemberitahuan. Oke, terima kasih.